Lanai, proses lanai, lanai. Ya, jangan di sini. Yang pertama tadi kita kaji karena sebelumnya tidak terjadi ya sampai air naik setinggi ini. Tadi saya minta kepada Bapeda juga PU di mana titiknya. Ya, kalau memang ini bisa kita kerjakan drainasenya kita bongkar. Tapi tentu kita koordinasi juga dengan pihak Pemkot dan juga dari pihak balai nanti. Nah kemudian yang kedua adalah yang terjadi di lapas ini karena jebol ya, informasi seperti itu. Jam berapa kejadian, Pak? Ya. Jam berapa kejadian? Kalau hujannya kan jam dari jam 9 jam 10. Itu kan cepat sekali dia naiknya. Jadi jam 01.00 dini hari saya mendapat laporan dari Kepala Kanwil Kumham Provinsi Jambi bahwa tembok lapas yang ada di belakang yang berbatasan dengan rawa itu diterjang banjir sehingga roboh sepanjang kurang lebih 60 meter ketinggian tembok 6 meter. Kemudian ada beberapa napi yang melarikan diri. Tapi sudah kita lakukan penangkapan sampai saat ini 17. Kita belum dapat data pasti untuk berapa napi yang melarikan diri. Sekarang pihak lapas sudah mendatakan.